Untuk memberi sedikit tausiah dalam rangka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedara lun membandung kaum mak kaum ayah nehadiri keno untuk mengikuti acara memperingati maulidnya. Maka karena tugas lun tuan yu pegahaba kage panggil keno doa tuh pentasnya, maka lun jawab insyaallah lun tuan kena marit-marit dikrek dua yang lun rasa bermanfaat untuk siapapun yang ingin tahu dan mengamalkan. Tentu yang ingin lun bicarakan teh yang terasa penting untuk gedanyo udip lam donyanyo dan untuk masa depan akhirat. Semoga dengan acaranyo bermanfaat kepada gedanyo ban Bandung. Nabi berkat le Allah dan bermanfaat. Tapi dengan catatan. Lun bicara lun marit ehna kesiapan ro ne ikuti dan ne dengar dan ne pahami. Karena yang lun kena pegahnyo lun nak sampaikannyo kenlah pemikiran pribadi. Tetapi hanya menyambung daripada ilmu para ulama yang gewarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, lun tuan hanya ingin memulai pembicaraannya lewat sabuh ayat Allah Ta'ala yang belum baca. Pun pegah li Allah dalam Al-Quran. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah memberi nikmat kepada orang yang beriman. Id ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Teh nikmat yang lebih kurang nikmat karena Allah nuutus siro rasul di dalam kalangan urang beriman yang rasulnya adalah golongan manusia dan malaikat. Necok dari siro manusia menjadi utusan Allah. Nyan adalah benar-benar nikmat, keso nikmat kurang yang beriman. Yang betul-betul beriman nyon nikmat Allah. Puatra nikmatnya. Nikmat yang betul-betul kurang beriman. Yatlu alaihim ayatih, yaitu tiro rasul yang membaca ayat-ayat Allah, ayat yang dari Allah disampaikan kepada orang beriman. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka. Nyan watekun membersihkan, membayang itanya bersih mana buh sabun kenyan, membersihkan kotoran-kotoran pemikiran, kotoran-kotoran perilaku yang kotor nepu bersih. Artinya tugas rasul peglih manusia dari pikiran kuto dan perangui kuto. Glih nyan geken dengan akhlak yang mulia. Nyo tugas rasul. Man paken tuman wate ni peglih akhlak nyan jit ke nikmat. Manusia baru bahagia udip dunia dan akhirat
apabila berakhlak. Yang diperintah oleh Allah sesuai lagi dalam agama. Karena manusia menyepuji uhro dengan agama, arti jihana mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan agama, berikut agama, hana perlmen ke agama, nyon pegah li Rasulullah nabi bala put boh bala. Hino pun lam dunya, bala lam dunya, na put boh bala nabi ke urung yang hantim perlmen agama. Hana cinta ke agama, hana mau dijadikan agama sebagai kehidupan. Nyan nabi bala put boh bala. Lam udip dunya, wa akhirat jih bala la illa. Put boh bala nyan. Pertama, gasin han kaya-kaya. Kedua, susah han senang-senang. Kele sibuk habis-habis, keput hut hana teruk-teruk. Ya, peut boh bala. Menyaudip je oh ngan agama. Pupu peut pon gasin han kaya-kaya. Kedua, susah han senang-senang. Kele sibuk habis-habis keput hantam teruk-teruk nyan puak boh masalah. Kiban makna gasin han kaya-kaya, makna gasin ken hana harta. Tetapi hanti nyan mana gasin hanti si tidak cukup-cukup. Makin kaya makin le hanti, makin kaya makin le utang, makin kaya makin berat kekurangan. Nyan gati bohka sobat gasin urung ya utang 10 ribu ngurung mutang 10 juta sobat gasin sobat nah urung utang 10 ribu taka. Nah urung utang 10 juta nyan dua ke sobat gasin hana ngen bayu 10 ribu hana ngen bayu 10 juta nyan sobat gasin. Ano? Pasti berat gasin urung ya utang 10 juta ke? Tiganya tiga mutang pun lepeng 10 juta dengan bayu. Nah urung lain 10 ribu dengan bayu. Yang dua ke sahabat berat gasin? Hanya ke kita je berat gasin urung hanap hanap peng 10 ribu ya? Dua bayu utang ya? Panik yo. Berat urung hantik 10 juta munyo 10 ribu utang rame patamita rame urung mentu tu tapi munyo kasih 10 juta yang kanit lah urung mentu pulang kasih 10 juta pulang kasih miliar maka beda tak kala naung iran pulih yang susah na ilung beruh dua rehana yang si roti pu susah ilung utang hana ngan bayu 10 juta yang tu berat kasih pu berat kasih yang urung hansip dua reh pun hansip 10 juta yang berat gasi ni hantik 10 juta
kehidupan urung jiuh dari agama nyokuh meno makin trip sang sang tak usang masikin kaya tetapi ya ibu makin leutang wate meninggal hana sokunu bayi utang ku mana urung meninggal utang di peluh ribe pun hana sok bayi ma ngenterkah wate jenazah mentang kanan ngan bayi maka urung yang paling berat hansip yang paling berat fakir urung menyaudip jiuh dari agama yang akan kenang bala bak gemita kaya tapi yang utama hala gatiin hansip yang kedua susah han senang-senang. Yang kedua susah han senang-senang. 20 put jin gemita senang. Wate tatanya pakiban. Sabe-sabe susah. Bangi jawa irang pakiban pengalaman audit. Pasti ke jawa irang ku mulai imannya ku kata dengan Tuhan susah aku. Ya ya ramai ulia. Yang mana? Ya kan? Irang pula senang, pula susah, le susah. Man yang meminta laudeknya apa? Hai lu minta senang lebih-lebih, tapi yang merempak susah. Ya kan? Oh, yang tajak ya, keji lu nyuruh tajak buat tempat. Tanya irang punah masalah, si lu tepu masalah. Yang kepuk bohnya masalah. Orang tak tanya lagi yang jawab. Itu kibana masalah. Pasti. Gasin haitim kaya-kaya. Susah haitim senang-senang. Sibuk habis-habis. Anak Pak Pio. Nuh anak teruk-teruk. Yang masalah. Ya kan? Yang kedua. Susah han senang-senang. Tapi 20 jut. 20 put jut. Minta senang. Yang merempak susah. Susah apa kan? Susah apa minta senang? Ledung, rindu minta senang dari pun mekat lah. Mengat senang. Bagi fikir, batang mekat nak labah. Watek untuk minta senang bak labah, pun nilai katan pangkai. Ya, hinaan kamu lagi leh, nyopat nak minta pangkai. Hai, minta pangkai. Tidak yang padit si pangkai, ilung menyonapeng mesipuluh juta nyan kabere. Nguk muka kalau muka jebot-jebot nyan sang kabere. Sipuluh juta. Bangkana sipuluh, umlai je muka. Leh umlai muka tak tanya, sip sipuluh juta. Hampai punya 10 juta ni tak labah hampai dah muka 10 juta yang pai benar 10 tru yang baru mangat dah muka yang tindanya baru muka yang mana duduk karat lah karat minta yang tu naik minta temah pakai tanah 20 watak kena 20 tak tanya sip 20 orangnya hansip 10 yang 20 ekpah duduk ke memang peluh yang baru benar memang peluh yang baru mangan baca uka makin leh hansip yang menang duduk pun yang udip kan senang iban sip susah pun susah hansip pangkai maka urangnya perlu untuk tamah pangkai payah benar labah watak kena labah pegat ke pangkai lo watak kena pangkai tu minta labah lo watak tu minta labah labahnya kepu tu tamah pangkai lo akhirnya hari-hari terjebak dalam kehidupan. Nyo kalau keluar tam rumah kak yo, baik salah surah anda. Hari-hari pun dia buat
pangkai untuk laba, laba untuk pangkai. Lenyan pangkainya untuk tamah laba, labanya kepu untuk tamah pangkai. Lenyan lom pangkainya kepu untuk tamah laba lom, labanya kepu lom untuk tamah pangkai lom. Sampai pajan. Anak macam juga macam begitu. Laba ke pangkai, pangkai ke laba, laba ke pangkai, pangkai ke laba. Nasib hana utang yang nama utama jamun tempat eh je yang yung memotor ribe wate kali bercuti ka kayu memang juta kam nama utang lah ka gantau gordel lah katu yang pun tambah tak perwel lah kata dah utang aja-aju pakan re tegak tak utang bak tak fikir nangan bayu akhir ji mutang bayi utang mutang bayi utang leu mutang bayi leu utang wate kanin utang tamah utang lah ilau putih u orang tanya kurangnya pulang kredit wah iya pun dah bah iya dah bah mutang fikirnya hana pupu sahabat ipu utang fikir hana payah bayi duduk teh 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 tapi kan susah telom tapi tapi ya lagi utang lo kemudian lo gambaran kehidupan akhirnya udip lambala sementara Nabi melindung ba Allah daripada udip dibebani oleh utang saya mendoa ba Allah wa'udhu bika minat daini lu melindung dengan drone ya Allah daripada hutang karena udip paling susah menyolam hutang anak ngembayu yang tu sah udip pakan roh mutang nyom mandu meresiko ya resiko karena jiuh dengan agama urung punya jiuh dengan agama yang nalau leh empun ngempung empun empun belagak-lagak empun bermangat-mangat punya jamu rogolom napeng rogolom napeng boboh mamplam masam kaji wit tekadir boboh mamplam masam rere itu abe kamu madang ada watek kanapeng KKFC ya KKFC ya kapizza tiga goblonya leboh tak berdua leboh tak berdua rogolom na jemun hana atas ya uragam menanti perumah ke hana tak lelai tuntut tetapi kalau lako kena pek numpu je belau ni mutang ni mutang muka mutang tak cikok baru mutang jerah pakan orientasi udip cuma penampilan dunia selalu hidup di atas kemampuan iaitu standar rawai napeng kertu habis mertu nyen gambaran ji maka udip susah han senang-senang akhir jipu udipnya kelam nikmat tetapi beban karena mengejar nikmat bak picluk nikmat yang beban nikmat tahan dulu hek bak minta-minta senang tapi hana senang yang nak hek kok hek bak minta senang nak senang hana yang nak potrak hek lepas pek bak minta mangan bak minta-minta senang lepas pek nak senang mak hana yang nak kibar fit pamita maka tunang balayan susah han senang-senang yang kedua sibuk habis-habis ya habis-habis sibuk ada piu-piu buat pamita senang ada tumai piu ukuran sibuk semayang itu meh
pas tengah mugrib pas got lagu. Pas dah tengah mugrib tengah got lagu. Lagu hanan mayang aju. Kato barang ni kirim barang. Atau sibuk jak bajak ublah. Lam target laulek minta senang. Ba minta senangnya sembahyang tinggal agama tinggal ilmu tinggal. Ujung but yang hana pernah siap yang ke mati pakai terlalu sibuk utuh mujid harus mejak sibuk bak buat hati jak sibuk jika lah urus hantuk pada pak buat ada alasan sibuk tepi-tepi dari banyak sibuk alasan sampai tengah dua alasan sibuk tapi nak alasan asal tak pegah jak tak minta ilmu di kena alasan lain ya jak tak jak buat di kena alasan lain jak tak jak aku mujid di kena alasan lain habis-habis ibu luhnya sabi udip dalam kecewa karena hud hana tok-tok nyobalah maka Allah nepegah dalam Al-Quran lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard seandainya ahli sabuh tempat ahli sabuh nanggro beriman dan bertakwa ngejanji oleh Allah ngebuka keberkatan dari langit ngepeten berkat dari langit minas sama iwal ab dan dari bumo keberkatan nepetubiat dari bumo oleh Allah dan nepetun dari langit yang janji Allah ku urung yang beriman manpakan kejit dudohana tranyan karena hana itim beriman dan bertakwa hebat urung Islam jamun di saat butuh-butuh udip geknyan untuk Islam butuh-butuh kehidupannya diisi dengan agama maka hebat orang Aceh zaman karena hebat Islam urangnya umat Islam ketinggalan terpurukan karena Islam karena umat Islam membelakangi Islam malah jitu musuh Islam mana gak pegah kau man kafir makin tenang ya kau jih kafir lain cara pegah oleh Allah urung Islam baik kau ikut gaya kafir salah hanjit tak pusat bandrot yang kau salah semikir guda megapu hanjit ikut guda metira bak terlang iya te'u guda metira te'ibluh lang iya maka ibluh kempoi hai guda metira keneng keneng iya tira keneng iya kerja ke iya maka ilang ngul lang iya je maka kempoi nyo guda metira iu ilang guda megapa omah maka tabluh lang iya maka kempoi de kemangan meibluh te iu guda megapa nyang kem tamah foi je minta maghun nyai tanya menanti menunjuk tak pekapai-kapai rawat tu dia minta maghun tu minta oh hai mengatakun 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 kapai long hai maka hilang bahaya tanya yang kami terkedi oleh Allah lahir dalam rahim orang meiman baik coba-coba kubah Islam baik coba-coba kubah iman memasalah membalau dia maka sehingga Nabi ni pernah tanya tamu doa yang biasa tak dengar-dengar doa yang pernah oleh Nabi Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhaf wa la yarhamuna ya Allah yang doa ni pernah oleh Nabi ya Allah baik sampai kamunya dikuasai
dengan sebab dosa-dosa kamu, kamu dikuasai le urung yang hana temakut ke drone ya Allah dan hana sayang ke kamu. Nanti dengar-dengar doa ya. Tapi dah umum nak urung baca doa dengan imam. Puh baca doa. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, baik sampai kamu dikuasai le urung-urung yang hana ye ikeron dan hana sayang ke kamu gara-gara dosa kamu. Artinya dosa-dosa jadi penyebab hadirnya manusia-manusia penguasa di atas diri katanya, yang manusianya hana ye ke Tuhan dan hana sayang ke katanya. Itasulit tasallut ikuasai tanyo jut kurung ina munyo perumah so pemimpin pemimpin perumah so so anan tu pemimpin perumah pemimpin perumah lako lah lako nyen ngenggara-gara dosa truk lako berakai. Ya kawan Allah dia. Pakat ke Allah hanaya ke kitanya hanai sayang. Tad begat benar Allah sebab dosa dong. Dosa-dosa. Jamun janji sehidup semati wate kali mu permun dahan le. Jelame ke mutang kana bayu-bayu. Ya jelame ke lain ke belah jelame ke mutang ke belah. Lihat hanai ke bayu lah. Udah nak pakai apa yang minta kerau. Akai lepas bro. Udah saya dah nak bersalah. Kau bro akai lakuk ke. Kadang akai roh dia bro. Pakai bro. Dosa-dosa yang hana terampuni. Bro berakan gua ke dia akai tu. Wata duduk ke bro akai tu. Takkan jaman gua akai ke dia duduk ke bro. Bahkan berubah jadi buruk. Tua bahwa Allah tengah hadirkan urung yang menguasai tanya dan anaya ke Allah anai sayang ke dia. Nya yang paling ubut telefon duda tu urung lain lah ti urung lainnya tu dia saja atai pengut anaya ke dosa anaya ke Allah anai sayang ke dia. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada yang dipimpin. Akhirnya menzalimi. Takkan dosa-dosa. Maka punya merasa rona dosa. Paya bersering-sering mendoa kepada Allah. Ya Allah, baik sampai lungnya dikuasai liurung yang hanaya kerana dah hanai sayang kita. Yang pun sebab jauh dengan agama. Maka hadirlah rasul, seorang rasul membawa agama supaya manusia mampu menjadikan agama sebagai kehidupan yang dudo berubah perjalanan hidup menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Maka agama itu hal yang paling penting dan paling beruntung kepada manusia. Hidupnya bahagia, di akhirat juga bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nyan misi Nabi. Maka terbuktilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah bangsa penggembala kambing, bangsa pengembara, bangsa yang tidak punya rumah, berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia setelah menjadikan agama sebagai kehidupan.
pajan pun dimulai, nanggro-nanggro urung Islam dijajah adalah setelah mulai urung Islam ditinggalkan agama. Teori Islam pun jamun kahayu kahebat di masa Kesultanan Amirul Mukminin, maka yang jadi raja adalah turunan-turunannya, turunan raja-raja awal. Watenyan karena kajai lamit-lamit urung Islam kai ya, kai kuasai sampai tu u Eropa, tu u Spanyol ditaklukkan oleh urung Islam. Sehingga lu lamit-lamit katari-tari hidung. Ha, peng pikalu. Maka pemimpin-pemimpin kabur nikmati nikmat dunia dalam istana. Hanali berjuang untuk Islam. Nyan ke, lu nyan mulai releh, mulai dijajah. Teruk masa penjajahan. Itu sebab karena umat Islam tidak sepakat lagi dengan Islam. Maka untuk mulai udik agama, hana cara lain. Pertama, pesukses ile ilmu dasar Islam yang diistilahkan dengan ilmu fardu'in. Budutui-budutui sah iman buna ilmu tauhid fardu'in. Bubutui-butui benda akhlak, benda ilmu fardu'in akhlak yang dikenal dengan ilmu tasawuf dan ilmu tata cara ibadah, ilmu tata cara hidup yang halal yang nak bicarakan dalam ilmu fiqah. Sebatas fardu'in nyohanjethan hanglah tauhid sebatas fardu'in uro akhirat hana gegolong dalam golongan urung iman. Ilmu tauhid, ilmu tentang iman, ilmu tentang rukun-rukun imannya, turi Tuhan, taturi Rasul, olehnya seluruh rukun imannya buna ilmu, sebatas ilmu fardu'in, nyan baru na iman. Maka siro pemimpin rumah tangga berdosa ge apabila gebiarkan lam rumah tangga genyan hanaglah ilmu fardu'in. Pembiaran rumah tangga di dalam kejahilan nyenggeken dayus. Ilmu perlein golonglah, tauhid golonglah. Nyen so yang hanaglah dengan mulai pun hanaglah anu yang hanaglah. Purumoh yang hanaglah duduk lako-lako hanglah dengan Allah Ta'ala. Maka Allah neperintah dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai urung yang beriman, tu selamat dro, tu selamat keluarga dari api neraka. Siro pemimpin rumah tangga, tugas paling utama adalah menyelamatkan istri dan anak dari api neraka. Langkah penyelamatan ji tidak mungkin dimulai dengan selain ilmu. Langkah pertama, sukses ilmu fardu'in. Lako wajib purno purmoh muyuhanaglah ilmu fardu'in. Nah, wajib lah kau purno purmo. Musuh purmo hanaglah ilmu fardu'in. Soso mudosa. Pertama roh purmo. Yang kedua lah kau turut berdosa. Anu lam sabar rumo hanaglah ilmu fardu'in. Yang soso mudosa. Pertama ya, kedua ma. Karena wajib selamat dari api neraka, langkah pun sukses ilmu iman, itu ilmu tauhid.
munyo kejahilannya terbiarkan nyo hangudip agama. Membuka ena urung tanya ilung pi sahabat sama sama ngelako tayu pun no bangnya genyan pi hanje ke kiban cara ma nyampe haman dua ya murno cuman munyo na perumoh yang gak akai na sayang kelako ya murno kro ke yang murno aju kepun na murno ilmu pelein baik dosa lako lo oleh nyan ila kolong pehana gedo oh, maju lung purno la kolong nyan singa selamat tu curuga muntung na promoh agian pertama gadah kewajiban seorang suami hana limu dosa karena purmoh kana ilme fardu'i gaji tanya uraga agam menyepur lebek he uaju yang kana na ilme he kana na ilme na dosa telih elinya munyo drot hanjit amurno apurmo nyan purmo nyan gure aju kayo tinggal hati ini tempat pegah tubuh ruakan tempat gure ni ribet berapa gaba kayangan pun nupurno nupurno aju ilme nah hande doa sembahyang hana jie ge tauhid hana jie tapurno aju gara-gara purno kaji ade ni ego iran pakan jie tawure na purmo sabo sisi ngan purmo sabo sisi gure kaji ku gure bagu nu so ngan duraka do so gure yo ini ilanya ilanya ni ilanya gure man sa tenang purmo kan tenang purmo man pai kadang-kadang menoi kamu agam nyung geng thi iya hai jai thi malay nyung purmo padahal ibu malay yang baik ilmu mama yang malay pun pun li perumah ke ibu pun nak bagok sehingga tamang dan curuga barang-barang perumah hairan pekan tamang dan curuga pak nak mencari ilmu li pun sehingga pak hati ni ibadat perumah ku pernah ke berarti perumah penyelamat dari neraka menanti nyona uragam butuh-butuh gupulak gupul selamat permoh dari neraka sehingga tu lancur juga pekan selamat iron ilung pahala kau aku yang naju purno yang ate bua tamurno gede tu tiga ga tinggu gentuk kok ku pedu itu kok guru ga ami tai leme ke gentuk kok ku pu ju bai bai dudak kaya ba ka malim dudak kata mengancur juga pakang kena ngiran truk nan curuga ngan tukok picero hari picero curuga picero ya bu ju picero ya ibadat nyang ai picero nan curuga mana tenang dena leko de mana ira mulah je ho je kan neraka ko ji ana de balik ko lo ana murno tan ni kena tan semayang tan ni ana urusan ai leko ya umpun hari ngina demiki tapi ye urung yang je selamat. Maka rumah tangga bahagia itu adalah rumah tangga di mana perjalanan udik rumah tangga perjalanan ke syurga. Cara haji mulai dengan pastikan selesaikan ilmu fardu'in. Dosa besar sangat berat dosa menyuhanaglah ilmu fardu'in tauhid. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hana pa'ampun dosa syirik dosa hanaglah tauhid dasar wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tapi menyo dosa lain na yang pa'ampun li Allah walaupun hana gerpa taubat na yang pa'ampun dengan huruf akhirat tapi dosa hanaglah ilmu fardu'in tauhid janji han ampun. Betapa besarnya dosa seorang anak yang golong gelah ilmu perlein tauhid untuk gelah iman cuma orangnya sang-sang yang hal biasa sahabat ramai menan kadang duduk berah pulung mentak tijih lepah lepah dia dengan iran kalau gelah ilmu tauhid
Mampulah mentah anak lah. Tijih lebih pada aku. Iji mencen tak curi. Belum mahu lain. Kau fikir kurang macam mana saya? Maka ulama zaman dipermudah untuk belah tauhid. Dipegatlah etiket 50. Mangat mudah tamurno. Tak mengerti dan menjadi iktikat. Bumufu matanyan mandum lehnyan tayakini hana ragu. Mubeo hana ragu. Nyailmenyan wajib merno. Kepo karena cukup ngeri menyohanaglah ilmu tauhid fardhu ain. Gukun uranya urang mukmin karena lahir lam rahim urang mukmin. Tetapi untuk akhirat menyogolonglah fardhu ain tauhid golong gukun mukmin. Makanya yang murno. Dan aturannya menyotatim hanatrip digampang. Yang menyelamatkan dunia dan akhirat adalah iman dan harta. Maka ringuh pegah li Allah dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ringuh huruf hanali manfaat harta. Hanali manfaat keluarga. Yang na manfaat urung yang waba Allah punya hati yang sejahtera. Langkah sejahtera hati, selamat hati adalah selamat dari sifat syirik dengan tauhid di dalam dada. Maka alhamdulillah menyogitanya manteng udik, manteng jut tayak pupai. Tajak bak tungku-tungku. Nupurnolong bepah tauhid lo. Kan kemalim tak. Tetapi besah iman. Bubutu-butui urung iman. Nyan bek tua. Hana pupu udip lam dunia nyohana harta. Tetapi lipah bahaya. Munya udip lam dunia nyohana ilmu fardu'i. Uronyo hana cara hana sopak tahatnya. Munya urung hana gelah ilmu fardu'in, kakak hana gelah. Munya bak pendidikan uronyo, yang diuji lulus ujian kan ilmunya. Ilmu akhlak hana sauji, ilmu tauhid hana sauji, ilmu fikah hana sauji. Maka untuk dunianya hana resiko. Tetapi untuk akhirat lepah merdeka. Maka alhamdulillah tanyo. Di kampung-kampung tanyo na balai pengajian, na tempat ber. Nyan tajak kena. Tayak ronsen. Pulungnyo kabereh ilmu fardu'i. Karena watetru idih dalam kubu, nana dengar mentang. Nah. Puka jit awak. Kaji. Kaji pun apa api ke orang ke orang. Eh hek menteng ya undang ayah kena. Undang ku hana mati listrik minta ginset ginset lo. Iron neja i rumah nak duk kena tok kena nak berapa api ke orang. Pegah ide ya dinga tau sia buka. Tok kena apa dah apa pun kena duit rumah si menteng nak berapa api ke orang. Yo hek gede pegat lampu-lampu pegat tenda-tenda hoja ya duk-duk pegah ba gede. Yang jadi pun ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu akhlak. Maka akhlak. Yang dipegah dalam ilmu tasawuf. Yang pi na kadar perlein mudosa temihana ilmu ya. Allah niyu bagitanyo tawakal kepada Allah. Tawakalnya na di hati. Nyan wajib tanyo tamerno ilme tawakal. Dosa mihana tamerno. Pu ilme tawakal yang wajib tamerno. Pertama bertatu oh kibai lekin tawakalnya.
Yang kedua, pakiban cara supaya hati kita nyo betul-betul itim tawakal ke Allah. Nyan perlein dosa te hana ilme, hana tawakal sama dosa, hana ilme tentang nyan sama dosa te. Men lalu mana kau tongku dengar-dengar menang. Hana so, hana so pegah kau menang. Ken hana so pegah, tanya orang hana dengar. Pas dia pegah tanya, tanya orang hana tadi dengar, tanya, tak pegah, hana so pegah. Allah nepu wajib bagi tanya ikhlas. Nyan benar ilmu tentang ikhlas. Nyan sabah betaturi dia. Kiban yang ikhun ikhlas. Yang kedua, bina ilmu cara terapi supaya memiliki hati yang ikhlas, supaya menghasilkan ikhlas nyampe bina ilmu. Katu oh ikhlas dan katu oh pubat hati supaya mangat timbul hati yang ikhlas. Nyan ilmu fardu'in. Nah sekedar fardu'in lagi, nah batas. Kempelai bumalim-malim jahat. Menanti tikabuh haram, sombong haram. Yang betadupu pakiban yang ikan tikabuh. Pakiban cara tak pubat hati tikabuhnya. Ilmu tentang cara pubat hati tikabuhnya. Yang perlein wajib murno. Mengatakan, oh, tengok hati itu sombong. Dekabu hana tawadu nyan dosa, dosa hati hana mencih main judi dari mendosa, hana mencih yang main chip dari mendosa. Dekabu dosa hari sombong di hati sehingga menghasilkan perilaku yang tawadu. Olehnya tafwid ridha qada qadar tanya mampu menerima takdir Allah dengan hati yang ridha nyan pakiban buta tu'uh nyan ridha qada qadar munyut bungih teku qada qadar Allah dia ke kafir ilu hangku terima untuk kedili Allah mana bengih huka Allah nyanja ke kafir walaupun nal ati katanya pakon karena hana riba dengan keputusan Allah terhadap diri tanya maka perlai ilmiya apapun keputusan Allah terima dengan hati yang rida. Untuk tatu'uh ridanya pakiban benar ilmiya untuk supaya menghasilkan rida cara pubat hati yang berontak yang hana terima kadar-kadar Allah kiban cara pubat nyampe benar ilmu payah perno perlein hanjik jahir menasih sabar bersyukur na sabar yang wajib na syukur yang wajib maka wajib tatu oh kita tak mengerti pakiban yang ikun sabar kan cuma tak dengar-dengar menan menurut ku fikir-fikir hanjut je nak ilmu roi pakiban yang ikut syukur dengan benar ilmu bagaimana supaya hati tanya menjadi hati yang bersyukur dan bersabar dengan pi benar ilmu murno dah hansip dengan tak tu'oh semayang to hansip dengan tak tu'oh puasa to hansip maka tanya yang perlemurno keberhasilan dan kejayaan Islam awal Islam di generasi awal diawali oleh kesuksesan ilmu ilmu dalam Islamnya luahkan menyuruh makin gedalami Islam makin indah dan nikmatnya Islam kenapa beban dengan Islam karena tidak tahu Islam. Kenapa tidak tahu? Karena tidak peduli tentang ilmu agama. Maka wate tanyo tak peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perle tak ingat perjuangan inti Rasulullah yaitu memerangi kejahilan.
uronyo atranyan wajib ta perang jahi badro tu dengan tayak mitai lume daruga oh tanya uronyo mulai banyak ta mita harta ka kaya man kaya nyan ehna e ta betul ka e mati ta ka watai lu mati urung kaya ngurung gasin saban hana ta ba. Untuk duduk di dalam kubu, merumpak orang kaya yang akan mati dengan orang gasi yang akan mati. Gua merumpak dua, tanya oleh orang gasi. Apa khabar yang lebih ingat ke? Pasti dia jauh sabar dua tu. Hanya sepuh nali tu aku. Rumah hanali, sepuh hanali. Pajan hanali. Watemu pisah nyawa dengan tubuh. Nyai jasa awak yang tengah tak seorangnya, nyut. Eh, nak je tak sentak tanya. Eh, nanya orang dalam tubuh. Begitu tusuknya orang buat tubuh. Yang jilbab dengan tusuk yang kelihatan dari tayo. Supa? Atau hari? Hai tayo kadang-kadang nak salah hati tak berdutup. Tapi nak buku. Dia terjejak baru meninggal. Terjejak baru meninggal. Dia nak tupak rumah. Gimana tayo? Pak rumah almarhum ya. Yang mana tayo? Hai rumah-rumah meninggal je pak. Padahal nak betul cara minta yang menang. Nyawa jauh urung meninggal ya nak rumah tu. Hai nak rumah di Pak Geduk padakan. Oh jamun ni rumah kaya. Orangnya kelir rumah kaya. Tupar rumah. Rumah kari. Ubina kepemilikan harta apapun yang dia miliki. Berpisah nyawa dengan tubuh. Maka berpisahlah kepemilikan. Otomatis. Jaga harta tu. Kabah gunung mu. Bajet aku nak talung pajak. Mantai nyawa nanti bu. Tusuk nyawa langsung kamu dip aju. Kepurumoh kamu dip menyonanu seperlapan. Kerana agam kamu dip. Kerana inang kamu dip. Menyohananu. Kerana kekuali kamu dip. Yang jelas kali milik tengok. Yang milik kita nyata yang jut ke amal kebaikan. Nah harta kata sedekah berjalan kebaikan. Kata infak berjalan kebaikan. Nyan baru datang tanya sampai tu orang akhirat. Selama golom tak duduk berjalan kebaikan. Tak titip ba Allah. Nyan golom milik kita nyo abadi. Maka urung yang jumat-jumat sedekah, jumat pakai harta bak kebaikan yang urung cara gemiliki kira aku ladung nak urung ke kubah sumayang ke minta harta bagi pekayara ke kubah ilmu sehingga jahil ke bagi pekaya harta begitu mati kerana le dosa hana getume pembuat ibadat bagi pekayara ke. Pate mati teruk gede, menyutu lan neraka tanya leurung iron pakan tamu lan neraka. Karena dosa. Dosa pakan. Dosa bak ku minta harta. Mencua tagop kan. Kelung cua tagop. Lung mekat cara halu. Lung ja ublang halu, blang dro lu. Lung melampuh halu. Tapi gara-gara atanyan tinggal semayang. Gara-gara teranyan balung mita perkaya roh kat tinggai ibadat tinggai lume yang ke gara-gara hartanya lung tinggai ibadat mang daya hartanya pak ino ide-ide yang hoka kayu iran puyang na tu dosa gara-gara aku pesepatnya. Ulam dosa mekat sabu-sabu. Dosa menjudi minta harta ngencip. Ngenpungut gop. Kaya duduk ngatanya. Gedung mati. Hartanya tinggal hidupnya. Dosa tak puha wakirat. Mana dulu? Mana? Hei deh, jona perumah. Menyum mati lah kau. Tinggal ke perumah. Yang senang-senang perumah. Hei deh. Itu yo ide kagak dia mulai hilang kubu ke guncok ide lima lekat
pakan bak kami capek ku berat rumah. Mutapeng pula rumah, pelagak rumah, kakak roh pengar itu. Merucuk di mereka. Merumahnya nampak, you know? Rumah di hidupnya. So, duduk hidup di rumah. Kudengar, kain kami lain. Buat tempat tanya, eh, kain perih agam lain. Lom, lu parang orang tak jauh-jauh hidih. Kena ngecok hidih, hidih kain perih tau lain. Barakan cemburu habis kadang. Ya, kain kami lain. Harap-harap. Menang si itu juga gede tabla si pre dia promo tabla si pre tabla si spring bag gua gede tahiah rumah duduk kat mati tu duduk kat ke pe kat ke poin nang lain kenan hang tu um dia si roh wak ku pergi rumahnya ku mutang sebabnya ngajak bapa majlis taklim nak rumah ya wak pupah hatanya. Duduk itu yang mudah sahaja gara-gara ada pupai-pupai katanya ada main pupai roh itu duduk itu saja ketinggalan itu hidupnya yang menyesal yang kembali menang itu kan orang rumah nak lihat katanya gaya ini katanya baik kemenang masuk pula kena pegak RTG payah utamakan nilai ilmu dan amal maka nyokuh yang dipegah oleh Nabi. Manusia yang paling cerdas, manusia yang paling careng adalah manusia yang selalu mengingat mati dan selalu mempersiapkan diri untuk setelah mati. Udip lam dunyanyo, tubuh lam dunya, tapi hati kedih akhirat. Ini yang hebat. Pajan baru hati wakhirat baru terbukti hati wakhirat tapi buat-buat dalam dunianya bahagiakan untuk dunia mental tetapi untuk akhirat makan pegah li Rasulullah urung yaudib dalam dunia minta akhirat akan merempak dunia lagi yang kali nutulih li Allah tapi urung yang minta dunia han merempak akhirat. Menyuruhnya tak berangkat jauh hino tajak umedan pasti berumpak langsa. Tapi menyuruh tajak langsa pun belum tu langsa tempat kemandu jangan berumpak langsa. Menang sih dia yang udik dalam dunia nyo target untuk akhirat dunia pasti berumpak. Lagi yang kau tulis tetap nak lagi. Lalu kau tulis sikai sikainya pasti berumpak. Yang kau tulis sinali sinalinya pasti berumpak. Tapi yang rulo bak dapat timang katanya gadah tadi maka tun Rasulullah yang pernah tanya mandum baik menyesal di landunyanya menjadi pejuang bagi masa depan dirinya maka pegah li Allah dalam Al-Quran wal akhiratu khairu wa abqa akhirat lebih baik dan lebih kekal kan wajib yang tak agama nak dapat jauh boleh kan wajib yang kata udik agama nak tak ahli. Anak tajib ilik bukan silakan minum silakan makan silakan bersenang-senang tapi jangan sampai bersenang-senang pada yang haram yang jikumlah petaka akhirat maka Nabi ini peringat ke danyo dunyaka la taduru akhirataka dunyamu silakan kamu perbaiki dunyamu tetapi jangan sampai jadi malapetaka bagi akhirat. Yang itu jaga, maka gupurno ilmenyo supaya dia katanya baik bak tahu dip dalam dunia merempak neraka tapi bak tahu dip dalam dunia bu merempak syurga. Maka fun ilme iman, yang kedua ilme akhlak, yang kedua ilme halu harum dan tata cara ibadah yang dalam fikah boh ini manusia gagal akhlak eh bahagia udah han urung gagal akhlak drog han bahagia gop-gop yang tongnya pihan bahagia menyubruk akhlak tiro purmo menyulako gubruk akhlak nyalako pihan senang purmo pihan senang
Berokai. Menanti tiro leko munyup purmoh berokai. Nyai purmohnya ndroi pihana tenang, leko pihana tenang. Ke? Bukan. Hana tenang, karena berakhlak, karena urung berakhlak. Pertama yang paling duh bak gagal akhlak, tidak sabar, tidak syukur, menyakiti, tidak tahan disakiti. Yang urung hana akhlak. Nyai yang paling duh. Pertama sabatan. Yang kedua syukur pihana. Yang kelima selalu menyakiti. Yang keempat tidak tahan tersakiti. Duit gak dapat tetap hana terima kasih karena hati tidak bersyukur. Yang gak hana de, yang buruk tak yang de, yang na hana de, yang de yang hana. Nyala dia tidak bersyukur lagi ya. Yang kau lakukan kebaikan tidak merasakan. Yang terasa di saat hana dilakukan. Nyati hana bersyukur. Karena hati yang tidak bersyukur tidak pandai menikmati nikmat. Karena oh nikmati nikmat maka han bersyukur. Urung mitah nikmat lepas carang ramai urung. Tapi urung menikmati nikmat ni gaduh pegah roh susah tapi hati yang tidak bersyukur pasti hidupnya tidak tenang. Contoh coba ni pegah li Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam nasiro murid gejak bagure tu nan dengar macam gap nan dengar ha nan tinggal rumah pun nanti ngai awak ni pegah nyonya lu hak elin pegah tak awak lumpi oh insyaallah baik ya ya jadi kejak bagure ke udip susah dah ya dia kejak bagure ke mengadu bagure hai gure hai lungnyo ana rahmat sagai ba Allah selamanya ngebantu putang long diat peng 30 dinar jamun peng dinar kalau nak peng rupiah amunya ino neputang peng dia kelung 3 juta lepas susah udip lawik nyohana rahmat Allah kelung udip susah dah hana nikmat dah kan duduk watega kun menang ke jawab boleh kurang jadi Allah hana lebih nikmat kata mana macam tadi perlepeng kata 10 dinar nyolong jo lebih 100 dinar long jo tapi nya anu matanya long cungke bi kelong tene oh ha oh ya ha ha so bi anu matanya Allah long tamah 200 dinar manduana anu mata jo kelong ini makin halam nyan gaki long koh tiblah kelong long jo nujuk kelong tiblah gaki ne koh nyelung bi siribe dinar oh nyan han pusit tak pegah Allah nak bagi nikmat ke kata nyan padi yu lagi padi yu anu mata ini nan de nikmat yang na han tatu oh nikmati citanya mbak urung hanaki ya mbak urung hanaki je sama-sama udip susah kita yang mau dah naki iron yang paling senang pu ilo aki bina gua otomatis buje gerak-gerak gi aki iron ate ta pleh buje ta pleh ate takwin buje takwin cukup miu nyen munyo urung ti puntung merempok jaro berah kan senang dah nyo kan dia puntung jaro merempok jaro senang dah urung na jaro na senang dia susah ke pulain ya. Irung hanaki nam di naki lupa bahagia. Irung naki lupa susah ke anai petu sebab.
Dia lebih pikir dia pada minta sepetu yang belayak kata. Ia orang yang najaro. Hana tinggal ingin senang najaro. Ia orang hana najaro lupa awal benajaro. Ia orang najaro tinggal susah ke pakai hananjian. Hananjian lepas. Paham dari talahan tak belum lagi pun kawin terong orang nyohan mesti nancin hana belum. Tada hai najaro cing pedik yung jaronya. Tetapi hanta tu oh nikmati sehat jaro sehat kaki hanta oh nikmati. Kita nyang ba urang tak kaki. Urang wate ka kena samurak kana. Tege pucik han jeung bedepak urang. Tege duk han jeung bedek. Ngak ngak laki tapi kan. Nyang kita nyang baganyan. Munyo sehat na mangah. Bahagia tak kayo. Sang bantehat pulih jut laju gelak hati lagi jamun otomatis akian nyan lah hantar dapat pegah senang ya ya kan tapi baru sakit nyan nyogu bentanya baru sehat nyai kamu yang sehat-sehat dengan susah pulain dengan kandungan nikmat diatanya urung yang hati bersyukur selalu merasakan nikmat yang sedang ada maka menyesiro perumo yang bersyukur membuat suami itu sangat berharga bagi istri. Siro suami yang bersyukur melihat istri itu sangat berharga bagi suami. Nah, saya tak gunbu tinggal gede tinggal pajuh-pajuh mendang. Pulang dan perumo jauh belang sama-sama. Okay? Jauh lampu sama-sama. Watewa rumo lako eh kera gaju. Perumo magu lom. Kalau pagak kaya perumo. Ya kan? Jaga anak lom. Semana-mana lom. Sila kau, pipir kok kerana kerja. Man kan tak tak kaya perumah? Man punya suami yang bersyukur. Karena orang pegah kena hiu perumah. Alah Naji. Dia tak imam, dia tak gumbu kerana. Nyairah saja lom. Pagak kaya kan? Tapi punya lah kau berdua kaya, hanadu. Hanadu. Menang si perumah berdua kaya. Ucung-ucung uga ik am capeng. Tu rumah kena terlepas lah. Walah ni orang ni tengah ajak-ajak ke kena terlepas. Nak tanya SMS, SMS. Dia berakan nanti karu rumah kita terbiak luar. Dia kan ada terbiak kita dengan tanya ni. Rasa salam. Ilum nangangan tengah duduk-duduk menang kan jajah kupi senang-senang. Kata tahu-tahu tu. Kata tahu gina. Hai pusatnya malu nak kain-kainnya bukan tahu. Kai serapa aku tanya orang. Ya serapa yang maya ya maya ya bagi jai nah. Ira hantu pu ira nuru ina. Ira mengap dan serapa merasa gede. Ini kata dah dah. Tinggal pegahnya karuh je. Gak gak gelai pegah habak kau gelai depu lain. Padahal kan kau kena serapa ada HP. Ira tanya lemeo. Ngamban. Ai kan nyan pelen denuk pegah. Denuk pegah bawa manusia yang tidak bersyukur pertama tidak bahagia karena tidak mampu menikmati nikmat. Yang kedua tidak menghargai yang pemberi nikmat. Takkan karena hati tidak merasakan nikmat yang ada. Menansit hana bersabar di saat nafid langsung ngajuh aitun. Hana sabar. Nyen pi susah. Urang hana sabar dro susah, lenyen go pi susah. Boleh no lako hana sabar. Ha itin emosi mesti contoh ji. Na susah perumah. Susah. Munasib perumah ha itin emosi. Tiap bunge. Tak lagi manok mani. Imulut tapi ilut tapi. Karena hana sabar, maka susah sih. Ngon lagi nanti, ngon hana sabar, be masalah ka bunge. Ndak sabar. Yang kedua, urang hana akhlaknya gampang menyakiti tetapi sangat tidak tahan kalau disakiti munya gabe sakit gop na hana tero te pula kuat gop yang ben kata kanya ya te kanya mun beo hana gitu atih gop cacah-cacah ju nya kai bro urang kai gak ke mana ni ji pertama penyabar yang kedua punya hati yang bersyukur selalu menghargai kebaikan-kebaikan
kebaikan dari yang lain. Yang kele, tidak menyakiti. Yang kepet, tahan disakiti. Nyan menyokana pet boh nyan, insyaallah bahagia udik lano yayo. Isakiti ligo pehna susah tidak yo. Gua pehna tersakiti litanyo. Tapi menyakiti tanyo bro akai. Cukup gampang menyakiti urung lain. Watai sakiti tanyo beo mtete taju. Kam tete tu hana tengok tu tak eh. Mempajar tenang tu. Pakai hana tengok tu. Tengok aku saja ikut gerak aku. Membarah hana tengok lagu. Ikut lah saja ilam lah ilau. Tapi hana tengok gigi. Tapi punya urung sabar hana. Yang baik ke jangan keng ke gok. Megok sakit tiga jangan. Bu masalah. Udip nyaman. Enjoy betul. Lihat lagi sakit tiga. Pihana. Cuma dia yang berakai. Cukup gampang tak sakit tiga. Mata tak sakit tiga. Ke ibalah. Waktu ibalah memutih-tih tu. Tak susah. Padahal yang mulai pun. Gak yan. Duduk atas ibalah ke air gitu. Aduh-aduh. Ibalah lelah. Ibalah lelah kerajaan. Pokok je. Udip bagai apa ilah-ulah. Nyen pernah contoh-contoh. Hati jipu, lam dunianya juga tidak akan bahagia kalau miskin akhlak. Untuk akhirat, dosa bro akhlaknya, dosa paling gehen bertimbangan dosa. Kebaikan dan akhlak, fahla dan akhlak adalah fahla yang paling gehen bertimbangan kebaikan. Maka urung tak letak ibadat, menyobruk akhlak. Hai bayi li fahla ibadat dosa bro akhlak. Urung kadang-kadang kurung ra ibadat tapi gad akhlak. Itu tutupi kekurangan fahla ibadat dengan fahla gad akhlak. Maka Rasulullah nutus kena innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sabah rumah tangga yang sukses akhlak. Suami berakhlak, istri berakhlak, tambah anak berakhlak, itu bagaikan syurga rumahnya. Nah, nah dia ke masalah sepuluh api. Menyona beban, sabar. Hadapi dengan senyum. Menyona nikmat. Ya, merasa sangat bahagia, mampu menikmati. Olehnya, tidak saling menyakiti. Kalaupun tersakiti, tahan tak masalah. Nyan baru baiki jannati rumahku syurgaku. Tapi yang tiro tukang temupoh, tiro tukang mesirapa. Ya, nyan baiki nari rumahku nerakaku. Tereng tempat serapa lelom, tereng tempat serapa lelom. Yang ini lagi berujuk buka boh. Ia agam bagaimana mana? Ilut, mulut. Bahagia, baiki jannati. Nabi cewa rumah, Nabi cerita Nabi je, ikut Nabi dia. Hai tak pegah haju, walaupun dua tak haib menan. Pegah haju, Nabi cewa rumah, dan yang Aisyah, bengahnya pun nak makan air rumah. Hana tak punah Rasulullah. Pergi tu mak, kakak nung puasa mantap. Hana pun biasa mantap, puasa haju. Nan, Nabi, Hana yang lorong turut-turut terawak. Tunduk si anak makanan tepui rumah. Aisyah bahagia, Nabi bahagia, ada masalah kan? Tapi tetap bu hana. Bu bengah hana mupat. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, baiti jannati, rumahku syurgaku. Pakat Aisyah ke takai, rumah Nabi ke takai. Semati memang nampak siuruh kejadian. Pak siuruh musapat, terduduk rumah Nabi ke remeh. Pak sebi-sebi rumah. Ada kalau perumah sahabat-sahabat lain lebih hayu taraf kehidupan dengan perumah Nabi. Perumah sahabat tu lebih sip fasilitas udip. Kebutuhan hari-hari lebih sempurna. Perumah Nabi meri keretat. Keret uyuknya ni tu. Mangka kan muduk-duk tapi perumahnya pandai cocok itu. Masa sira perumah Nabi taraf hidup je di bawah perumah sahabat. Mereka Nabi kan ya tiolam lah. Rugo Nabi perumah tu. Duduk. Mengadu benar. Yang mengadu pada Rasulullah sejak ramai-ramai. Yang pegah pada Rasulullah. Tengah nak ruang cah le. Nak ruang cah perumah-perumah lain. Ngeluh. Duduk.
padam Nabi, padam muka Nabi. Nu'im Nabi, wate nu'imnya lam'imnya langsung Nabi turun wahyu. Nutugur li Allah. Kul li azwajika. Hai Muhammad, katakan bagi istri-istrimu, kalau dia mau kesenangan dunia, senangkan dia. Biar dia mencari dunia, tapi menyeperlek akhirat, ikut lagi yang kanan. Jadi, you mahoi, kajak kena, kah perlu bersenang, lung nak bersenang ke. Tapi, kau hanjit leh ke permohon lung. Lung bersenang, kan? Lung tak liat, kami tak liat leh. Punya sajal lung ke, kaya lung. Ya, gila kaya kerja, usari hukum. Usari hukum, lung nak bersenang, kah mandu, lung tak liat, punya perlu kah ke senangan lung yang. Tapi, punya perlu akhirat, kakak lagi lung. Tapi, duduk tadi dengan menan. Oh ilung punya menang-menang hak eh kerja akhirat je kena mentang. Yang baik dak tahlu. Kubah hanjir ke perumah Nabi nyan han. Setuju waju. Mungkin yang tanya, "Hei tau Nabi Nabi ke deh?" Ada tak jaga ku bodoh dia udah pet tu. Ai nyau tanya oh, takut menang tapi yang burung geron nak sang han. Dia tapi dia yang menyanan gagal dia pulih kau juga deh. Malah kadang-kadang nak urang sikap berkang you tahlu ada. Saya kan bunyi, you taliuk ni taliuk, ni taliuk kau juga gede. Ngeji hang gebi, hak taliuk kau rina. Tu ek di mikir ke. Menyobi jujur hak taliuk kau rina, enggak? Nyai tanya tengah gagak tawar mu, kan je tak temang leh. Pakci berdua bengah bunuh, kau taliuk. Maka hak gebi, bang gebi pasah, jauh pasah, paham urusan hakim gede. Ha. Jadi inti itu sebenarnya. Kebahagiaan dunia juga akhlak, kebahagiaan akhirat juga akhlak. Kan dengan materi, kan ada yang semikir-semikir. Nya yang butuh. Maka Rasulullah untuk nak akhlak, ngempu pun akhlak manusia. Akhlak yang menyangkut dengan Tuhan itu tauhid dan sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ilmu yang dalam Al-Quran dan nepurno ilmu hikmah. Pajan manusia get akhlak apabila nak ilmu yang gekun dengan hikmah. Kiban ilmu hikmahnya? Ilmu hikmah adalah ilmu yang menghasilkan sebuah rasa yang bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, ilmu yang menghasilkan rasa teh yang hak dan batil tentang itikud. Nyo iman, nyo kekufur, nyo sesat, nyo petunjuk. Nyan ilmenya Nabi. Oleh nyan ilme yang membedakan antara baik dan buruk di dalam sikap dan perilaku. Teh sikap yang gep, teh sikap yang buruk. Nyan ilmenya ni perno. Sebab urung menyohana ilme, ka salah hana gedepu salah, ka buruk hana gedepu buruk. Ge urung. Rencana ge tapi hana gedepu nyan buruk. Olehnya ilmu yang membedakan antara benar dan dusta. Teh haba sulit, teh haba butuh, teh ilmu, teh kan ilmu. Nyan na ilmu hikmahnya itu. Nyan pernah oleh Nabi. Sehingga lini pernah ilmu dan hikmahnya kepada para sahabat. Budak para sahabatnya nesambut ilmu bah sahabatnya nesambut li para ulama sehingga truk bagdanya orangnya. Jadi ilmu yang na bak jaro-jaro ulamanya nyo ilmu warisan Rasulullah. Sayang umat Islam hana gahargai ya tanya. Hana gala aga tanya. Hai tinggala nyo yang saya. Padahal cukup beruntung, cukup bahagia. Maka alhamdulillah urangnyo tanyo hino di Aceh khusus ji manteng rame gure-gure kitanyo yang tim perno sehingga munyo na purmo yang manteng golong belah ilmu perlein hana hek lako na tungku tukang perno munyo na anu hana glah ilmu perlein hana hek mak ngaya na tungku tukang bantu. Alhamdulillah. Yang kewajibannya kewajiban je kegure sebenarnya lah kau
Lah kau yang wajib punya perumah. Karena segolong mengkawin, nya urung Islam, nya wabuglah ini ilmu tentang mengkawin. Ilmu itu malu, ilmu tentang haid, ilmu tentang nifas, ilmu zihar, ilmu li'an, ilmu tentang syarat sah nikah atau hana. Nyan wajib tepu wate sira uragam kena mengkawin. Urineng wate kaje ke perumah wajib ke tepu tentangnya. Munyo hana ke tepu wajib la ko purno. Nyan dalam Islam mengkeje zaman hana payah sikula. Masa Rasulullah pada sikula ma. Murno ene tu menjit ju pamupo ke Nabi. Sikula ta nyan rumah nyan sikula ju. Guru kepala sekolah lah kau ya kepala sekolah waki purmo eh anak ni murid anak ni rumah yang murid yuk sehingga yang purno ilmu tau mak ya memang yang kewajiban ya itanya kan sekolah tu alih wawablah boglah sepau SMA ke wawablah boglah tadi pula ada daripada saham kero yang naglah lo sayang dia dah kalah pun bukan ni jat gula jemun supaya nak lapangan kerja dengan lapangan kerja pitar yang kaglah ini kalau merupak lapangan yang lain dengan teruk mah harapan sampai nak lagi harapan orang mula buntut sampai kalau orang kena orang nak kena nak kalah. Kalau dia sijih kajik ke PNS, biar juk leh urung lain. Kan persih lagi urung belah buntut. Nanti roh urung kenang, budak urung lain, jap belah oho. Musalam. Ada terperiksa dua roh yang kenang. Meribet dan kenang, hana dia. Duduk bersalah tu, menyotayak buat hana. Hana masa depan. Hana lapangan kerja. Asal je, sang-sang je lah lenap lapangan kerja mendum. Pada santut tu mendum. Lagi kurungkong kenang tujuh, hana mahumpung. Rupanya mantang salah saya mikir. Habis umum mantang. Ini perlahan percara orang. Kan apa habis umum. Ini perlahan mencapai. Menurut cara mencapai. Jumbo bagah juga ni. Yang kerja orangnya Cina lepas kaya-kaya. Dari zaman kan. Hanya pun panjang-panjang. Ada sekolah TU. Sekolah siapa ke. Ke PNS. Hanya tentai. Mencapai. Hanya cok. Ini perlahan wajib. Mana cara mencapai. Lepas kaya-kaya orangnya. Sehingga tak tanya. Tajih mendu-mendu. Jadi yang supo nanggro yo nanggro kamu lampu supo kata kau lampu kata kau nanggro nanggro tanya kau pakat itanya kau ikan bicara kau datang tanya kau kata kau cik ikut konsep Islam lagi pendidikan Islam maju hebat na ilmu perlein na ilmu perle kifayah pun pegah ilmu perlein duduk baru ilmu perle kifayah. Ilmu perle kifayahnya na ilmu yang menyangkut dengan agama na yang menyangkut dengan kemaslahatan udip dunia. Tanya dalam udipnya na perle kebutuhan yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi bepas kemaslahatan umat. Tanya perle sehat yang guna ahli-ahli kesehatan. Menyuhana hansip yang mandu mudosa. Akhirnya maju nanggeranya menyocok konsep lagi dalam Islam. Orangnya kan tanya, purno makanan penting ijazah, ijazah duduk kerja. Waktu kerja api hantar sesuai dengan ijazah. Ijak ekonomi, duduk ada kerja kapak kabe. Kapak kabe dia. Lulusan sarjana ekonomi, kerja kapak kabe. Bahkan, duduk hana-hana lapangan leh, bapak yang nak ju. Ya aku menang masalah orangnya. Maka orangnya harus cara-cara, cerdas-cerdas. Yang baik tanya, dia lagi kapai katia kudunya kan akhirat ana. Maka tidak ada cara lain kembali kepada konsep agama. Murno agama. Cuma yang sayang urangnya dipikir agamanya doa cara semayang to padahal ilmu dalam Islamnya luar biasa. Maka Nabi ni pegah talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Minta ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Terlalu banyak ilmu cuman yang hanjehan yang keperlein makanya tidak buka malamnya acara lagi lung yang hawa lung sampai kamar ayo semuanya masing-masing rumah masing-masing keluarga mari buat mereka bahagia dunia dan akhirat hasanah fi dunia hasanah fil akhirat
Tidak ada cara lain. Mulai dengan ilmu. Kupastikan ilmu fardu'in begah. Ehna batas fardu'in. Ya tanya batungku. Hana pegah malamnya. Dengan malamnya pandai malim. Ha malim. Cuma lu hadir malamnya. Sekurung-kurung menawar mata. Eh tak tepuh. Hana tak tepuh. Nyangka malim. Khabar yang paling bangai. Lu hana mufum. Hana mufum. Hana mufum. Lu hana gedepu. Hana gedepu. Hana gedepu. Nyakkan jahil berkau pun. Tapi ditanya dia kata tepu tu hana tak tepu yang tanda kata tepu itu aku malamnya kau balik aku maka balik kena ilmu pun ilmu kau tepu pun ada tepu kau tepu roh kan aku tepu kau balik dah tepu tepu roh dah tepu baik lih bangai hana tepu roh bangai hana mfom hana mfom ni hana mfom berada tepu roh roh hana mfom yang kau mfom pun mfom mfom roh hana mfom itu kau mfom. Tapi lu hana mufom, hana mufom, hana mufom. Kan dua bawa melapih. Dia kena jahe. Jahe muraka. Lu hana ada depu, hana ada depu roh, hana ada depu. Ini yang persis lagi orang pengoh dia. Lu pengoh, hana ada depu roh, pengoh. Menelah jahe muraka. Engkejut lih tanya-tanya yang semua buatnya. Sabar bacut. Wata urung yang hana ada depu roh, hana ada depu, hana ada depu, hana ada depu, hana ada kiban si tayak cakok nya kan han geja anak hidup puja munya tapi salah urungnya munya ben hai tep nya sabar lagi ta pegah ke urung pungo pung pungo mur mo sakit hai hidup puja nya santun urung pegahnya urung pungo je kiban tapi salah urung pungo hai tem ja urung mo sakit. Mereka kait tim jauh rumah sakit si kahana pungoi. Tanya tak pun salah urung pungoi han tim jauh rumah sakit. Yang pihak tak tanya, yang tan-tan tu duan. Yang pungoi je si pungoi, Iran ni pungoi tapi hi je hi hana pungoi. Hi saya hana pungoi, yang bibuk pungoi. Menan si tak pun salah urung han tim jauh ber. Han tim jauh bayi lume, han tim jauh yang tak keng-keng tak duk-duk. Yang salah tanya, tak pun sadar ke. Sebab hang tu pujak kera ke? Hai lah dong tanya nah hadis lah. Al ilmu yukta walayati. Ya dah. Pada hai bo. Ilmenyo ke pai hajak ba ilme yukta. Pandai na ilme ja ba urung je. Ngan hadisnya kurung kan na ilme. Ngai ganyan mu ilmu al ilmu yukta walayati nak depo si. Tanya pai hajak ba ilme nya pita ke depo. Maka Nabi ya dakwah si gejak gejak utaif hana gepreh urung taif jak gede bapa Nabi karena pakan jih golong sadar baru jit apa salah haji kena ilmu karenanya kemungkaran kejahilannya kemungkaran siro urung yang na ilmu gedu ilmu gedu pui gini ringannya mantang jahe punya gepurno itim murno hang gepurno dosa ke karenanya kemungkaran maka ya purno. Main lagi urung-urungnya kalau duduk-duduk lagi yo, nya kada depu nya ada masalah. Nya hantar balik lagi urung pung aje. Ya kada depu jak kero, kaya menang kan? Kita kan depu jak kero ni kan. Dah nak payah tak setak urung mo dah purno. Ke lagi urung je, ke lagi urung sakit je, nah urung pung aje. Sebab menyokal depu jak nya tanda ka boleh. Nyo yang pungo-pungo aje. Nyan payah tanya aja. Ya cara ji, kusi iya ji. Ambil kupi-kupi kan, bi mimi dempu pegah babu mangat-mangat. Mana baik tak dut. Baik tak kem berangkat punya makin penamah pungo tu. Ya gila gua gila. Hai buat raja urung pungo punya salah-salah cara tak raja ke ibu parang tu. Ya kan? Maka pegah tu. Li Allah ke Nabi. Fa bima rahmatin minallah. Lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah, Nabi rahmat Allah, kamu itu lembut dengan mereka. Rasulullah berakhlak lembut cara berdakwah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu keras dan kasar hati, kasar dan keras hati, lam faddu min haulik, mereka menjauh darimu. Ilmu Rasulullah luar biasa.
tetapi urang diterima ilmu kan karena di cara Rasulullah, tapi baiknya Rasulullah menyenangkan hati, sikap selalu berbuat baik kepada manusia, maka tersampaikan dakwah. Sabab menyo baru je tadi urang kasadar, hanya urang mentang pengopu tadi ibu parang tu. Dia tadi iji traum tu. Hasil mukul, pernah melikut. Tanah sehat, atau lintas sehat, kengga di mentang benci tu neo. Mesti kentang magoi. Baru kena sehat, dari tanah sehat, kentang magoi. Nyokon, tim tanah bungai. Hasil nasihat di ban bunge ko je hasil nasihat igo hasil nasihat bu mata mahil me hero ko nyok ke hasil nasihat bunge ba maka hidan dulu kesuksesan Rasulullah, kesuksesan generasi Islam awal karena kesuksesan akhlak. Sukses akhlak urung bandu ye tejak ba nabi hai tu oh bicara nabi siapa yang tu oh urung cara mau urung bangai pang tu oh urung cara ke ya. Yang itu oh hukum yang urung gak ngana gak tak gay. Nyong tu urung carang payah tu payah urung carang tu. Tapi nyong gak ngana gak nyamun namanya aja. Tiro urung gak telayani yang namanya yang tak pubu yang gak baji nyai rasa kebaikan. Tapi kita perlu mah carang dua banyak banyak. Hai tu oh cara pas carang yang ku hayu nyah ni tu oh ji. Maka ilmu Rasulullah dengan pangkat nubuah luar biasa ada sokongan dan dini. Tetapi urung ikut Nabi dimulai oleh senang kepada Rasul dengan akhlak. Nah, maka akhlaknya modal sebenarnya yang membuat ilmu bar Rasulullah tersampaikan, tapi terbuka dengan akhlak. Makanya puji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, akhlak, akhlak. Maka urung beriman sebenarnya duh muncul lewat akhlak. Maka ilmu akhlaknya dudana nepegat sabah judul ilmu li para ulama gekeun dengan ilmu tasawuf. Jadi ada yang tasawuf tentang bujajak tu iya. Yang kasalah. Baru tasawuf bujajak tu iya. Nya kita jajak alham tu tapi kan ada tu. Oh pandai menan tasawuf tahu gat akhlak. Kenya ni buji pa ulange, ni pa berijuk buji pa. Yang pegah bermanfaat tu ke di hura akhirat. Kalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci dari sifat-sifat akhlak yang buruk yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Nyoke ohno memadah nasihat lun tuan malam yo. Semoga ke depan kampungnya aluraya bersinar kembali. Ya, tetuk deo ke upah kai ko mali-mali mana ane ino ko gak-gak ke semakin indah. Dagala kana uronyo munyo jalan ke nyen gampang datu me tapi hurung ja yang gak di jalan gak ya nyen jeru rumah laga rame datu me tapi urung yang duk la rumah nyen begak kai nyen yang ni datu me jadi ana pupu rumahnya sebagai gubuk tapi dengan isi rumah itu baik akhlak dari gubuk menuju syurga keputuman rumahnya istana tetapi hinan gagal akhlak dari istana menuju neraka naudzubillah summa naudzubillah. Wallahu a'lam bisawab, wa ilaihi marji'un, maaf.